Yo. Akhirnya dapat. Iya, ini teman-teman. Dapat lagi. Kenapa, Mas? Dapat nyelam lagi, teman-teman. Dapat nyelam lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ke daerah rawa lagi ya, sekitaran rawa gitu ya. Dapat info dari tetangganya Mangkanaya kalau ada spot yang biasa dipakai orang mancing gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, spotnya ya, kelihatan enggak itu? Ini yang sedang mancing gitu ya. Kita langsung menuju ke sana ya. Ada spot agak kosong, oke? Kita nyoba cari spot yang agak kosong ya, yang nggak dipakai sama orang-orang lain. Ini lagi jalannya kayak kemarin lagi ini, tapi nggak begitu dalam ya. Kita coba telusuri aja seperti kemarin. Kita coba cari yang sebelah sana, semoga bisa dipakai. Kalau enggak, depan situ juga agak sepi sih. Oke, kita lanjut ke depan dulu ya. Nanti kita coba cek-cek ya, habis ada ikan lewat di sini kita nyari jalan ke sana. Aduh, ini teman-teman ngejebak ini rawanya. Aduh, enggak bisa lewat. Gimana, Mas? Aduh. Dapat apa? Ada ikan cepat. Ya. Oh, di sini ada ikannya tapi tidak terlalu jalan. Ya, namanya juga perairan, Mas. Gak apa-apa, kita coba aja mancing di sini ya. Oke. Lanjutkan. Kita persiapan buat pembukaan ya teman-teman. Mumpung dapat tempat enak ini, kita setting tripod dan kamera dulu ya. Gitu. Ini juga udah makin banyak yang berdatangan orang-orangnya. Standby di sana itu enak rasanya itu ya. Di belakang itu posisinya itu warung-warung semua teman-teman. Buat ngopi-ngopi gitu, jajan-jajan gitu ya. Oke ya, kita nikmati waktu ini, awas. Nikmati waktu hari ini. Cuaca juga agak cerah. Oke, Mas. Oke. Nah, itu. Sini itu memang gimana ya, hawanya itu seger dipandang itu loh teman-teman. Jadi ya pantas kalau dibuat tempat wisata gitu. Semoga nanti teman-teman bisa datang ke sini ya, gitu menikmati ini cuaca di sini. Oke. Ini teman-teman, berhubung kita nggak dapat spot yang kering ya, kita nebeng di perahu yang lagi diparkir nih. Nih, itu makanya di situ ini nggak ada spot kering lagi nih. Kita nebeng di perahu buat naruh barang-barang kita. Ya gimana lagi, emang spotnya kayak gini, namanya juga rawa gitu ya. Tapi itu di kejauhan banyak ya, itu lagi mancing gitu juga yang di perahu. Pak juga di sana itu rame pokoknya tempatnya sini itu, jadi ya nggak kerasa kesepian gitu loh teman-teman. Ya semoga kita dapat hasil tangkapan di sini ya. Ya obat dari yang kemarin kita nggak dapat gitu. Oke lah, kita lanjut seperti biasa aja. Berhubung ini cuacanya juga agak separuh mendung separuh panas, bikin ini gerah ya teman-teman ya. Oke, itu yang sana itu jalur rel, itu jalur rel buat wisata itu ya, dari Tuntang ke
Ambarawa itu sampai Banyu Biru. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita coba pasang pancing yang pertama ya. Kita nggak perlu nguyu-nguyu di sini, kita langsungkan saja. Kurang kenceng. Up. Nah, itu udah ada di sana ya. Kita tunggu sampai sini. Ya, posisi sementara ya teman-teman, masih belum dapat ikan. Tadi sempat ditarik, tapi pas kita tarik juga ikutan lepas umpannya gitu. Kita istirahat dulu ya, bawa roti-roti kecil gini. Karena ayahnya itu nggak bisa duduk di sana, itu pakai ember duduknya. Nggak mau jadi satu sini, soalnya itu kan sana banyak spotnya, jadi ya di sini aja jalan-jalan gitu ya. Kita makan-makan dulu, kalau pengen ngopi ya nanti warung deket gitulah gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi, semoga dapat ikan hari ini. Oke mas. Oke, mantap. Nih, airnya kayak gini, enak itu teman-teman. Kita pantau pelampung punya Mas Kanaya ya, taruh di sana itu, habis disinggol itu, mau ditinggal makan roti malah disinggol. Kita tunggu sebentar, disambar kembali enggak itu. Gak jadi dibawa masuk, baru mau duduk itunya reflek langsung kan gerak itu tadi. Ya, kita istirahat siang, bukan makan dulu. Kalau mau dapat ya dapat aja gitulah. Apa yang nungguin? Ya, teman-teman, posisi sementara kita udah strike 2 kali ya. Bang Kanaya di sana udah dapat ikan 2 kali. Bang, tunjukin ikannya, Bang. Udah poin 2 ini. Udah poin 2. Deketin, Bang. Sini, Bang. Ini mau gerak-gerak repot ini teman-teman. Aduh. Nih, tunjukin lah. Mana? Udah dapat 2 ya. Kayaknya yang satu ikan nilem. Betok sama nilem kayaknya. Bentar, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan ya. Tapi agak lumayan jauh. Agak lumayan jauh. Nggak apa-apa, nanti kita rekam lagi pas mau itu ya, pulang ya. Oke, mantap. Ya teman-teman, udah skor 2 mengenai ayahnya. Aku tadi mau ditarik satu tapi lepas, jadi ya nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu. Yang penting obat kemarin kita nggak dapat banyak, semoga hari ini kita dapat banyak. Tadi yang sebelah sana juga ada dapat banyak itu, bolak-balik itu yang samping-samping pinggiran itu. Oke ya, kita lanjutkan seperti biasa. Posisinya aku masih zonk teman-teman, belum dapat. Apa kudu pindah posisi ya? Coba aja yuk kita pindah posisi, siapa tahu habis pindah posisi dapat ikan. Ya satu-satu aja nggak apa-apa kok aku. Tuh lagi castingan di sana. Oke. Okay. Pindah aja lah daripada sini nggak dapet. Oke, kita pindah sini teman-teman, aku maksudnya. Soalnya saya tadi di perahu nggak dapet ya. Ini habis strike satu lagi ya mas ya. Habis strike ikan apa tadi ya? Ikannya ikan nilem nih. Coba liatin mas. Saat ini yang kedua. Oh ya, ini yang ketiga ini. Ini yang ketiga nih ya. Matanya gede. Yang dua tadi
Getok sama sama mirip kok, dua kok. Getok, dua nilem. Dua nilem ini. Nih, keren gak mas? Oke, lanjut. Nah, lanjutkan, oke. Ini yang sini dari tadi dapat terus ini teman-teman. Ini agak rame sini. Kita pantau sini aja. Track kelima, yang keempat jatuh lagi teman-teman. Nih dapat apa mas? Ikan nila ini tuh. Dapat ikan nila. Nih liatin mas, liatin. Nah itu mulutnya ya, lebar ini ya. Tadi dapat lima, yang satu lepas teman-teman. Lepas, udah sampai depan sini pas, malah jatuh. Depan sini pakai. Sini persis. Nah. Oke, mantap. Oke, lanjut. Yo. Akhirnya dapat. Iya, ini teman-teman. Dapat lagi. Kenapa, mas? Dapat nilam lagi, teman-teman. Dapat nilam lagi nih ya. Mantap. Sayangnya arirnya agak susah, teman-teman. Udah lama ya. Ya, kita nanti ganti. Oke. Oke, lanjutkan. Sudah 6 kali ya. Ya teman-teman, berhubung waktu sudah semakin sore ya, dan untuk hari ini aku akhirnya masih zong gitu teman-teman. Tapi bangkanannya dapat 7 ditambah 2 yang lepas ya. Sebenarnya 9, 2 lepas, yang terakhir ini dapat 7. Ini tunjukin bang, mana tadi bang? Ini ada 7 ikan ini. Ini ya teman-teman, ada 7 ikan ya. Ini dapat 7 ikan, lumayan. Kemarin nggak dapat, sekarang dia panen strike gitu ya. Selanjutnya kita langsung pulang aja, berhubung sana juga sudah gitu ya, makin gelap keliling ya. Itu kita langsung pulang, nggak pulang sore-sore kayak biasanya karena ini udah dapat banyak. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sekian dari Warayadi dan Kanaya Vlog, sampai jumpa besok. Kita nyoba spot lain juga nanti. Oke. Okay? Okay.